Masukkan ke SMP tahfiz Quran. Setuju? Siapa yang akan buat? Bukan saya bilang Pak Ustaz ini, mereka. Tapi tak bisa karena beliau sebentar lagi habis. Aik lagi. Rode 2. Saya tak bilang. Tolong jangan kait-kaitkan sama politik. Saya ini ceramah aja. Mereka yang minta. Tolong nanti jangan kepikiran berfitnah. Saya soalnya ketakutan aja nih sekarang. Beberapa yang undang saya sekarang dipanggil. KPK kemarin undang saya diperiksa langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mau kekal abadi, dibangun rumah yang besar, tinggal. Betul? Dibangun rumah yang megah, tinggal. Mobil yang mewah, tinggal. Tapi kalau ditinggalkan menara Al-Qur'an, ditinggalkan tugu Al-Qur'an, ditinggalkan musabaqah tilawatul Qur'an, ditinggalkan masjid dan musala yang besar, ditinggalkan sekolah tahfiz Qur'an, apakah kalau kita mati dia tidak mengalir ke makam kita? Mengalir. Al-Qais, siapa orang yang cerdas? Orang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang cerdas bukan yang profesor doktor. Orang cerdas mandana nafsahu, tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, beramal berpikir mengalir sesudah mati. Wahai gubernur-gubernur, wahai bupati-bupati, wahai wali kota, wahai anggota dewan seluruh Indonesia, kalau kalian mau melihat amal yang mengalir sudah mati, datang studi banding ke Muara Bungo. Ini sengaja dibuat. Ini apa nih Pak Bupati? Lokasi apa ini? Ini sengaja dibuat untuk musabaqah Al-Quran Pak Ustaz Abdul Somad. Ditinggalkan kebun karet sejauh mata memandang. Bapak banyak duit, hebat bapak.